sebuah tarian selamat datang. Inilah Tari Menjeng. Selamat menyaksikan. Musibah dan bala, berbagai macam sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Tampo, Bapak Suparno, kami persilakan. Selara Nas, dan Nasbi, selaku Bupati Banyuwangi. Ketika kelihatan terima kasih, ucapan sangat-sangat berterima kasih, khususnya kepada Bapak Bupati Banyuwangi, pada umumnya kepada SKPD yang mana telah mensupport kegiatan ini dengan ikhlas, yang telah mendorong kami semua segenap masyarakat Desa Tampo umumnya, khususnya pada segenap panitia yang telah memberikan suatu kesemangatan terlaksananya kegiatan yang sangat baik ini, yaitu Tampo Fair dinaget dengan pembukaan Festival Banyuwangi, yaitu Nyanding Sewu. Karena Desa Tampo ini sangat berharap UMKM-nya bisa terangkat dengan baik. Karena Desa Tampo ini adalah banyak sekali usaha batik dan usaha yang lain UMKM-nya, sehingga dengan acara ini adalah mempersatukan mereka-mereka semua agar lebih berkembang, agar lebih bermasyarakat, lebih memasarkan ke yang lebih maju. Ini. Saya ingin orang Tampo tidak punya banyak toko dan tidak punya banyak uang. Nah, tapi target saya, anak-anak Tampo keluar dari Tampo menjadi entrepreneur, termasuk pembuat-pembuat batik hebat. Maka silakan dipilih nanti anak-anak yang sudah hebat di SMP, masukkan di SMK jurusan batik. Dan di SMK jurusan batik, kelas 2 sudah bisa membatik, maka sambil mondok dia tidak perlu dikirim orang tuanya, karena batiknya sudah diantri oleh para pembeli. Sehingga dengan demikian nanti anak-anak SMP yang terpilih, saya minta nanti dikumpulkan, atau SMP-SMP ini dilihat, dilatih 3-4 kali yang punya minat siapa. Kan kelihatan nanti, oh dari 200 anak setelah ikut 1-2-3 kali, ternyata kelihatan, oh yang berminat 50 anak, di sekolah ini 20 anak, kumpulkan jadi satu. Berkan, khususnya kepada masyarakat di Kota Tampo, di Jawa Tengah. Dan saya berhenti oleh anak-anak. Oh,
ada manja ke mana, nggak ada. Hah? Iya, mau. Maka festival mencanting kita gelar di sini. Karena waktu kita gelar di kota Banyuwangi, pesertanya banyak dari sini. Maka pendekatannya di desa sekaligus membangkitkan ke depan basis pengembangan politik ini keterampilan kita dorong berbasis sekolah. Sehingga dengan begitu sejak SD, anak-anak yang punya keterampilan politik akan kita dorong membatik. Termasuk kita hadirkan pelatih membatik di desa Tambun. Maka sekitar kecamatan ini akan menjadi sentra tersebut saya keterampilan batiknya basisnya di sini. Anak-anak yang sudah lulus dari SMP nanti kita masukkan di SMK batik ini, sehingga target kami maksimum SMA anak-anak sudah punya bakat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan entrepreneur berbasis batik. Begitu juga nanti di Karangboro dan juga di Pekalongan, kita dorong dalam minggu ini kepala-kepala sekolahnya untuk menyiapkan entrepreneur kopi. Dan begitu juga di selatan ada sekitar Silir Sanggar entrepreneur terkait dengan buah naga. Sehingga buah naga misalnya tidak hanya dijual buahnya, tapi mulai dikeringkan dan lain menjadi cemilan. Sehingga entrepreneur yang kita dorong adalah entrepreneur yang berbasis agro dan juga entrepreneur berbasis keterampilan. Keterampilan kita berikan. Bagaimana memastikan usaha batik dari sini sampai ke pasar? Ini buktinya sekarang kita kekurangan pembatik. Sekarang sanggar-sanggar batik kita kekurangan pembatik. Sehingga kita kesulitan mencari pembatik. Jadi sebenarnya pasarnya sudah ada, justru kekurangan pembatiknya sekarang. Pencetan batik kekurangan. Ada garasi yang membedakan kalau kita batik dengan sini dengan sini? Sudah ada 4 jenis batik. Kan nanti ada batik gede kan? Gede kan? Itu juga jurusan SMK apa? Pak. Bisa dibuka lagi Pak, jurusan membatik. Lu sudah jurusan di Karangboro. Sekarang santri-santri mereka sambil mondok, kegiatannya membatik, dan batiknya sudah dibeli oleh pasar. Jadi tidak ada pembatik yang ganggu. Jadi selama pariwisata tumbuh, pasti desain baju etnik diperlukan. Di mana-mana sekarang kita kekurangan pencanting. Nah, regenerasi pencanting batik ini kesulitan di banyak tempat, mulai Madura, Pekalongan, semuanya. Banyuwangi ingin sejak SD kita dorong. Maka sekarang bantuan-bantuan alat ke sekolah bukan semata-mata bantuan ruang kelas baru, tapi bantuan alat keterampilan. Nah, saya kan sudah bilang ke Dinas Pendidikan, hentikan sementara bantuan ruang kelas baru selama masih layak. Uangnya mending dibuat untuk beli alat roasting kopi, alat canting batik, kain-kain untuk latihan batik, karena itu jauh lebih bermanfaat buat anak. Nanti komunitasnya sudah terbentuk, target saya Januari saya target desa, dan ini sudah berlangsung pelatihan-pelatihan di kantor desa. Jadi kita bikin target nggak terlalu lama, 3 bulan, triwulan pertama, triwulan kedua udah jalan. Gitu ya? Iya, sun ya. Mana Pak Kadester ya? Awas sama Pak Kal, awas.